dalam keadaan yang sehat. Jadi jangan dipaksa kalau emang dalam keadaan yang sakit. Misal contoh nih, hari apa kan ini produksi apa DC-nya kan udah stoknya udah sedikit berkurang. Orang dorongan lihat ada schedule-nya itu buat produksi. Nah, maksakan nih. Maksakan padahal keadaannya itu dalam kondisi yang sakit. Besok mau nyetak DC. Mau nyetak DC ini dipaksakan dalam keadaan yang sakit. Tapi kenapa? Karena melihat kondisinya, kondisi dorongannya yang besar, jadi dipaksakan nih dalam keadaan yang sakit terus masuk kerja. Jangan sampai ya. Biar nanti terjadi apa-apa waktu kerja. Terus yang kedua yaitu bekerja dalam keadaan yang semangat. Kenapa kita harus semangat? Pokoknya semangat terus ya. Pernah kejadian kan? Klip rusak, loader rusak. Tapi semangat kan? Semangatnya kropi. Itu semangatnya kropi atau takut sama pengawasnya?